Hello, kembali lagi kita menonton video COC. Mendapat lawan war dari Cina pasti sangat seru. Ya, mari kita ratakan base Cina menggunakan 5 golem. Ya, 5 golem dibantu 3 jam spell. Dan wow, base-nya memang seperti ini ya. Biasanya base memang dari Cina ini lumayan rumit ya dan terbaru ya. Dan ini bisa dilihat 4 air defense ada kumpul di sana, bisa tower di situ dan ya. Queen ada di sini dan kita akan beri jump spell di sini ya, 3 jump spell di situ. Oke. Kita bersihkan dulu kanan dan kiri menggunakan wizard. Di situ kita membawa 6 yang namanya wall breaker. Ya, persiapkan 2 spell poison dan siap-siap keluarkan golem di belakang ya, karena di situ baru kita keluarkan golem langsung keluar CC ya. Jadi pastikan poison itu ditata seperti berjejer ya. Sorry, bukan berjejer, berurutan ya seperti itu. Dan di situ ada queen. Siapkan barbarian king, queen masuk, pulling, kita bawa pulling ya karena ini war gabungan. Ya. Jump spell pertama mengarahkan golem, 5 golem langsung sekalian di situ ya. Dan persiapkan jump spell kedua ya. Perhatikan juga di situ baby dragon ya. Gunanya dan keren sekali ya, bisa menghancurkan yang namanya cannon dibantu wizard di belakangnya. Oke, tanpa heal spell ya. Tepat sekali di situ. Wow, hanya red spell tadi untuk memberikan kemarahan bowling wizard, barbarian king dan queen untuk membunuh CC dan juga untuk membunuh queen ya tadi ya. Oke, tepat sekali. 1 jump spell terakhir tepat di situ ya. Hanya tersisa 2 expo, 2 cannon, 4 air defense dan mortar dan tesla di situ ya. Dan queen belum mengeluarkan ability. Keren sekali ya. Memang pace Cina itu harus benar-benar dipahami dan pasti rata, pasti bisa rata ya. Jadi buat kalian jangan takut-takut untuk berpikir dulu sebelum menyerang. Jadi kalau berpikir dulu sebelum menyerang itu pegang kepala dulu ya. Bukan ya, tapi berpikir bagaimana cara meratakannya, bagaimana caranya fokusnya untuk mendapatkan 3 bintang. Meskipun seperti ini ya, menggunakan 5 golem 3 jump spell itu tidak jadi masalah ya. Yang penting bisa 3 bintang ya. Kalau dipikir, wow, kebanyakan golem ini, kebanyakan jump spell ini, harus pakai ini nih, harus pakai ini nih ya, tidak jadi masalah. Yang penting bagaimana hasil terakhirnya adalah 3 bintang. Tepat sekali ya, keren. Sindoro ini dari geng jeruk lagi bernaung di Kertosono, mendapatkan 3 bintang dari attack-nya menggunakan 5 golem. Keren sekali base Cina pertama yang diratakan oleh Sindoro. Dan ya, kemarin masih ada yang lebih keren ya, tapi terkena main ten. Oke, keren, good job sekali buat Sindoro. Kamu luar biasa, base Cina pun bisa diratakan. Selanjutnya nomor 2 adalah Dan 45. Dan, bukan Dan ya. Menggunakan Queen, Walk, Valkyrie, dan Walk Polar. Perhatikan situ ya. Ini permainan yang sangat seru di sini. Ya, menggunakan 4 healer ya di situ untuk membantu queen membunuh CC, membunuh archer queen, membunuh barbarian king ya, tepat di situ. Red spellnya diberi di depan ya, bukan di belakang, karena di depan ada masih ada archer queen ya. Jadi begitu maju ke depan, healer mendapatkan rage ya, jadi otomatis queen diberi kemarahan yang ekstra. Oke, tepat. Dan selanjutnya mengeluarkan bowling dibantu 2 healer tepat di situ untuk membersihkan area sebelah kanan dan ditujukan untuk menyisir area kanan dari base ini. Dan barbarian king dibantu Valkyrie dan wizard untuk membombardir bagian tengah ya. Tanpa jump spell di situ menggunakan 2 heal spell, 1 red spell. Tepat ya. Dan wow, ternyata archer queen mengikuti di belakangnya. Oke, tidak jadi masalah. Sebenarnya tidak sesuai dengan prosedur ini. Rencana ya, planning, tapi tidak jadi masalah. Langsung dikeluarkan red spell untuk memberikan kemarahan
Valkyrie ya, sadis sekali ya. Valkyrie diberi red spell, di belakangnya ada puling-puling, mantap sekali ya. Bisa memecah tembok dengan mudahnya, jadi tanpa menggunakan jump spell ya, ataupun menggunakan wall breaker. Tapi ingat, Valkyrie itu kemana-mana ya, semaunya dia. Jadi kalau jump spell itu bisa diarahkan, kalau menggunakan Valkyrie itu bebas, terserah dia, maunya dia kemana terserah. Oke, good job sekali buat Dan. 45 menggunakan pasukan ini, Polar, Valkyrie, dan Queen Walk ya. Queen Walk, Queen Polar. Walk Polar ya. Oke, keren. Tertinggal TH-nya saja, Town Hall-nya saja, dan Barbarian King masih strong di situ. Strongnya Baby Dragon, Baby Dragon. Oke. Valkyrie juga masih strong. Oke, hanya tersisa satu Archer Tower. Oke, keren, good job. Dapatkan 3 bintang. Mantap. Oke, selanjutnya ini serangan dari Cina. Melihat dari Cina ini, kita perlu share di sini ya. Karena apa? Ya, biar sama-sama di-share. Bukan. Bisa dilihat situ 2 PK, 4 healer ya. Kita bisa tiru pasukan seperti ini. Dan ini ya sebuah pembelajaran buat ya, semua ya. Jadi kalau melawan klan yang besar, jadi jangan takut, ambil hikmahnya seperti ini. Jangan takut kalah ya, tapi ambil hikmahnya, bisa mendapatkan pasukan-pasukan seperti ini. Menggunakan 2 red spell dan juga 2 jump spell, mengarahkan PK, healer, pulling, dan queen belum dikeluarkan. Baru Garden King dikeluarkan terlebih dahulu. Ya, tepat sekali. Antisipasi queen melenceng, jadi queen belum dikeluarkan. Oke. Red spell pertama dan 2 jump spell kedua mengarah ke Queen. Tepat sekali ya, Barbarian King marah di situ ya. Keluarkan kemampuan ability-nya. Tepat, dan PK, wow, strong sekali ya PK ya. Di situ menjadi tembok pertahanan dan juga sebagai penyerangan. Ya, tebasan PK itu luar biasa keren. Das sekali tebas di situ, bisa dilihat. Ya, dibantu Hog Rider di sampingnya karena sih ada defender-defender di samping dari bangunan ini ya. Bangunan kotak seperti ini. Oke, akhirnya menceng situ. Yang namanya PK dan juga Barbarian King menceng, tapi tidak jadi masalah. Kombinasi yang utuh di situ ya, antara dimana PK, Barbarian King, dan wow, Boulder tinggal satu malah menceng. Menceng, terbang di situ ya. Wow, keren. Bisa dilihat situ ya, PK dan Barbarian King menjadi satu. Ya, dan healer mengarah ke Queen, tepat sekali. Queen yang belum mengeluarkan ability dan masih tersisa 4 Hog Rider. Bisa dilihat di situ hanya tersisa 2 Mortar, 5 Cannon, 4 Air Defense. Oke ya, defense yang tidak cukup berbahaya, tapi memang wow. Ya, bisa dilihat ya, 2 PK bersatu dengan Barbarian King. Tepat, Hog Rider membersihkan defender yang ada di dalam tembok. Tepat sekali di situ. Sementara Cannon mengarah ke Barbarian King dan juga PK. Oke. Queen juga belum mengeluarkan ability, masih tersisa 1 spell Skeleton. Keren. Dan bisa kalian tiru di situ. Spell Skeleton untuk membersihkan storage, gold storage, dan juga minion untuk membersihkan gold storage. Tepat sekali dan menghabiskan 100%. Oke, bisa. Ya. Bisa ditiru di situ. Untuk menggunakan pasukan ini. Selanjutnya, base Cina ini diratakan oleh Mr. Gandos, namanya Cancer. Cancer. Base yang cukup rumit di situ ya. Anti udara sepertinya ini. Kali ini diratakan menggunakan 11 witches, cukup menggunakan 1 golem. 11 atau berapa tadi ya? Saya lupa melihatnya. Oke, dibantu di situ ada wow, Hog Rider. Tepat sekali mengarahkan witches-nya ya. Jadi skeleton menyamping dan akhirnya witch bisa masuk ke tengah. Dan jump spell, red spell di situ mengarahkan golem, Barbarian King, witches, wizard, dan archer di situ ya mengarahkan ya. Tepat sekali ya. Tanpa diberi poison di situ karena CC-nya adalah lava hound, karena di situ juga membawa yang namanya witches cukup banyak, queen masih di belakangnya. Oke, mantap sekali. Dan dua heal spell untuk Hog Rider. Heal spell pertama tepat sekali di situ ada 2 giant bomb. Ya, mantap sekali.
Barbar ranking baru mengeluarkan ability dan witch bisa masuk ke tengah, banyak sekali witch di situ, witches, sehingga oh ternyata semuanya membawa skeleton ya, bukan membawa poison. Keren. Nah, good job sekali. Ya. Memang serangannya seperti itu ya. Jadi base-nya memang cukup rumit, tapi diserang dengan cara yang biasa-biasa saja ya. Maksudnya biasa kenapa? Tidak menggunakan trop yang aneh. Ini cukup menggunakan golem witches ya. Tapi dengan keren ya, witches meratakan base ini ya. Karena witches tadi itu masuk semuanya ya, bisa masuk ke tengah ya. Tidak untuk membersihkan kanan dan kiri ya. Oke, tepat sekali. Base ini juga terlalu kecil ya, rapet, mepet-mepet ya. Oke, dan Queen belum mengeluarkan ability. Keren. Ya, gunanya spell skeleton seperti itu untuk menghancurkan, bisa menghancurkan mortar ataupun bisa dengan cepat di situ ya, membersihkan bangunan-bangunan yang lain ya. Jadi menambah yang namanya pasukan yang dibawa. Oke, keren. 100% buat Gandos dari Kertosono. Good job sekali. Oke, selanjutnya serangan balasan menggunakan apa ini? Queen, Golem dan Hog Rider. Ya, dari Cina ya serangan balas ya. Wow, berani sekali ya. Ini Queen langsung diarahkan membunuh ya, membunuh CC itu. Bisa dilihat ini konyol sekali ya. Goblin bisa untuk membersihkan storage ya. Ada gold mine dan juga storage elixir dan storage gold storage ya. Sangat cepat di situ ya. Hanya cukup membawa 4 goblin. Dang. Wow. Goblin rambutnya sudah merah di situ ya. Ya, tepat. Dan Queen vs Queen. Yang sangat ini ya. Ini cuma membawa 10 Hog Rider. Bisa dibayangkan bagaimana caranya? Mari kita lihat. Ternyata membawa 4 Wall Breaker, 2 1 jump spell. Oke, Kemon, mana akan kamu keluarkan ataukah Queen ini untuk membersihkan area sebelah sini? Ya. Belum terjadi perubahan. Ya, saatnya menggunakan Golem di sini. 2 Golem dikeluarkan. Sepertinya CC-nya adalah bowling ini ya. Wow, ternyata mengarah ke 3 Tesla langsung di situ ya. Tes tembok menggunakan 1 wall breaker dan 3 wall breaker belum dikeluarkan. Ya. 1 golem menceng dan 3 wall breaker bisa menjebol tembok baru dikeluarkan Barbarian King dan juga bowling. Iya, tepat sekali mengarahkan jump spell-nya di situ ya, mempersiapkan jump spell supaya golem jangan sampai kemana-mana. Dan red spell di situ untuk bowling memberikan kemarahan. Wow. Boling-bolingnya juga menceng, tidak jadi masalah. Dan Golem masih utuh, Barbarian King masih utuh, belum mengeluarkan ability. Dan tepat sekali di situ ya, jump spellnya mengarah kemana? Mengarah menuju defense selanjutnya. Wow, memang hanya bisa dilihat situ sudah 60% dan menggunakan satu giant untuk tameng, baru keluarkan Hog Rider. Tepat sekali ya, Hog Rider tidak diberi heal spell karena ya. Sebenarnya ini Hog Rider tidak dikeluarkan pun bisa ya, dan base-nya itu bisa rata, keren sekali ya. Karena Hog Rider tidak terkena yang namanya Giant Bomb dan hanya beberapa saja yang mati. Keren, good job sekali. Bisa ditiru pasukan ini dan menginspirasi bukan? Kalau memang menginspirasi, katakan ya, katakan yes. Yes, yes, saya bisa tiru pasukan ini. Oke, selanjutnya Cah Bagus menggunakan apa ini? Giant Healer dan Hog Rider. Ya, tepat sekali ya, di situ base-nya seperti apakah? Langsung diterobos saja menggunakan Giant. Di situ CC-nya cukup dekat dan mendekati Archer Queen. Wow. Bowling dikeluarkan dan bisa dilihat situ red spell untuk apa? Untuk healer dan juga Giant ya, bukan untuk apapun ya, karena yang diberi apa namanya? Perlindungan adalah Giant. Healer mengarah ke Giant dan saatnya healer mengarah ke Pooling dan juga Barbarian King. Tepat, dan Giant kamu keluar saja, kamu, tugasmu sudah selesai. Saatnya mengeluarkan Hog Rider. Di situ bisa dilihat mengarahkan Hog Rider-nya untuk defender yang tidak berbahaya untuk Hog Rider, dan hanya satu bomb tower ya di situ ya,
Bisa dilihat Jayanya pusing dia itu. Enggak tahu tugasnya kemana-mana, jalan-jalan saja dia. Oke, barbaran King belum mengeluarkan ability-nya dan baru mengeluarkan ability-nya tuh. Wow, ternyata Tesla dari pojok-pojok. Ada dua di luar ya. Ya, Hog Rider dikejar oleh Barbarian King. Queen juga belum mengeluarkan ability. Keren dan mantap sekali nih. Ya, Cah, bagus, kamu luar biasa, berani sekali menggunakan pasukan ini dan meratakan base ini yang luar biasa. Base Cina ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tunggu video-video keren selanjutnya melawan base Cina dan ditunggu video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscriber. Oh ya, like video ini. Terima kasih dan bye-bye.